Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurri muhajjalin attahirin gambin fi'atin. Qalilatin ghalabat fi'atan kasratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, para imam masjid, imam musala, kebareng somo rawuh ingkang tansah kita takzimi, kita hormati, para imam masjid, imam musala, guru ngaji, guru TPG, pengasuh pondok, pengasuh madrasah, sedayanipun ingkang tansah kula hormati wonten ing Dukuh Grogol, Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Ingkang tansah kula hormati sangyaning para pemerintah pejabat setempat yang terhormat, hingga ngemban amanah saking masyarakat menuju umberan yang bermartabat, maslahat, manfaat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Lan poro rawuh segenap panitia dan jajarannya, ati coro pangetan wis dalam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga lumeber kula panjenengan saking kanjeng Rasul lan wali-waline Allah kaberkahan, keselamatan, gawe lujengan, rezeki kata barokah. Allahumma. Ma'asyiral muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mustamingin, mustami'at, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan yang milik yamah kelak. Allahumma. Nuwun sewu para rawuh, mbok mangke kula kathah lungguh niki nek ngadeg akeh semapute. Nek ngadeg akeh semapute. Ini ngrewung ayu genah banget. Para rawuh ingkang tansah kula tresnani alhamdulillah. Monggo. Yang pertama luruskan niat, karena Allah tidak memandang apapun dari kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak memandang kita tentang wa napa suwarikum, wajah kulon jenengan. Allah tidak memandang wajahku, wajahmu. Tidak memandang mukaku, mukamu. Tidak memandang pasuryanku, pasuryanmu. Tidak memandang raiku. Lah iya, ono ge di raimuk-raimukna. Tidak memandang wajah kita, walakin yang dhuru ila qulubikum wa a'malikum. Nanging Gusti Allah niku mboten mandang wa amwalikum, harta ndak, tapi Allah memandang
walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum. Niat kulon jenengan, ikhlas kulon jenengan, lan perjuangan ngamal-ngamal soleh kulon jenengan. Allahumma. Karena wonten salah satu cerios, ada seseorang duwite akeh kepengin sodako, tapi pengine adalah nyong sodako aja nganti salah sasaran. Mulane ndongan nyuwun karo Allah, ya Allah, kula kepengin sodako, tapi saya minta ya Allah, saya jangan sampai sodako sing salah sasaran. Akhirnya nopo ditinggali anak umah rodo rusak, gubuk reot, malam hari kepengin sodako tanpa diketahui orang lain. Akhirnya nopo, orang ini sodako, ada uang, ada makanan, ada gandum dan sebagainya ditaruh di depan rumah. Anak gubuk rodo reot, umah rodo mboten patoso bagus, kemudian kembali ke pengajian. Lah nopo tiang niki matur, ya Allah, saya kepengin sangat, saya kepengin banget ya Allah, saya sodako, tapi jangan sampai salah sasaran, kudu tepat sasaran. Bahaya nek sodako salah sasaran, makanya ono umah rodo rusak, mari ngemboten kepada orangnya, tapi kepada malam hari ditaruh di depan rumah, pinboten kemenangan yang punya rumah, sodako tanpa diketahui orang lain. Ada uang, ada makanan, ada bahan-bahan makanan, taruh depan rumah, jeglek malam harinya. Pagi harinya sedesa geger kabeh. Kenapa geger rumah itu? Ternyata umahe maling. Umah niku ternyata umahe maling. Ono maling kok disoda, koi ono maling kok nompo soda. Kok kabar ini sampai ke telinga orang yang memberi. Aduh ya Allah, yo ngandel tenan, tenan gue. Nopo saya soda kok berarti tetap salah sasaran. Dungo malih, ya Allah, saya kepengin sodako ya Allah, tapi saya minta dengan sangat ya Allah, kulo sodako ojo nganti salah sasaran lagi. Ono umah rodo kurang bagus, kemudian tadi hal yang sama, ono uangi, ono duwite, ono makanan dan bahan makanan, ono gantum dan sebagainya, taruh di depan rumah ketika malam hari, esok-esok sedesa geger kabeh. Kenapa? Ternyata niku ngapunten umahe lontek. Lah yo. Ana wong sedako kok maring. Lah yo. Ana pelacur kok disoda, kok wis desa geger kabeh. Berarti wong kae le sedako salah sasaran. Diri juga merasa, lah yo, aku salah sasaran maning. Akhirnya nopo ketiga kalinya wis bingung, bingungnya nopo, ono umah rodo bagus setitik, oh kaya-kaya iki sing dadi tepat sasaran. Akhirnya betul malam hari kasih uang dan di depan rumah lawang, depan pintu niku kasih uang, makanan dan bahan makanan. Ternyata setitik geger kabeh, kenapa jebule itu walaupun gubuk reot depannya, tapi ternyata kuwi umahe juragan. Umahe wong sugih, cuma depane wae merodo rusak, tapi belakangnya apa-apa duwe, lemahe pirang-pirang sawahe kata lemahe juragan, tapi juragan kuwi mau terkenal medit tur pelit betitil kayu pil kudanil. Akhirnya nopo yo sadeso geger kabeh, ana wong sugih kok disoda, koi ana wong duwite akeh kok malah nambah sodako. Akhirnya ketiga niku gagal kabeh. Ya Allah, kok iya ya, saya sodako kok salah sasaran terus ya Allah. Akhirnya ya Allah, saya kepengin tahu alasan jenengan seperti nopo ya Allah. Akhirnya pagi harinya tidur, kemudian mimpi. Apa mimpinya? Ternyata tidak ada yang salah sasaran, sing penting niate lempeng, sing penting niate lurus, tidak ada kepentingan pribadi apapun. Apa yang terjadi? Sodako kepada maling. Setidaknya sodako kepada maling hari itu, pagi itu, hari itu malingnya ora sidong, keluyuran. Gak ngapa keluyuran, wong ono makanan, wong ono duit ngopaku keluyuran. Setidaknya sodako ini memberikan makanan pada maling dan keluarganya. Hari itu orang tersebut tidak kelintar-kelintar, tidak keluyuran cari mo, nopo cari mang,
mangsa akhirnya walaupun cuma satu hari yang sedekah telah membendung kemaksiatan nyemaling walaupun ora ketang satu hari. Nomor dua, sedekah kepada lonte. Orang mengatakan salah sasaran, ternyata mboten. Kita tidak tahu rahasianya Allah. Apa yang terjadi? Setidaknya lonte diparingi sedekahan, hari itu lonte juga ora keluyuran. Malam itu lonre orang keluyuran, setidaknya malam itu seorang yang sodako mampu membendung kemaksiatan wanita tersebut orang ketang cuma satu hari. Yur meroto mending bisa tingken nafsune, tingken kekerepane kemaksiatan walaupun cuma satu hari. Nomor tiga, sodako kemaring wong suki. Sodako maring wong suki jere masyarakat situ, sodako salah sasaran, ternyata mboten. Apa yang terjadi? Tidak ada salah sasaran, yang penting niate ikhlas tadi, niate lurus. Allah yang mengatur segalanya. Apa yang terjadi? Orang suki tadi terkenale pelit, terkenale medit, terkenale bakhil, tapi barokati sodakowi orang tadi merasa terdodok antine. Nah iyo, aku wong suki kok disodakowi. Kowe, mosok aku wong duwite akeh malah disoda, kowe isin no, akhire nopo? Akhire dengan adanya sogat tersebut, orang yang bahil tersebut kedodok atine nggo seneng sodako. Allahumma, yang penting luruskan niat, bulatkan tekad, kobarkan semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan baru kayak ngaji tadi paham, ternyata yang namanya sifat-sifat setan ngerasani, terutama ngerasani niku dosa gede nopo cilik bu. Lah yo cilik, karena bendina dilakoni. Mulane ngarani dosa cilik, maling niku dosa cilik nopo gede. Oh cilik maning, ya wes. Lah khamer niku dosa cilik nopo gede. Oh cilik maning, orang nono sing gede ya. Oh ibunya seneng sing cilik-cilik ternyata. Satu ngerasani itu Ibnu Abbas memposisikan dosa gede dan dosa kecil. Kalau dosa itu ada di dalam Quran, maka masuknya ke dalam dosa gede karena tercantum di dalam Al-Quran. Sedangkan ngerasani elek, ngerasani Allah mengumbar aib orang lain, tercantum di dalam Quran. Sapa wong sing ngerasani tonggone, padha wae mangan batange setu lure. Nomor dua, mabok. Nomor dua, nomor tiga, maling, mundi anak panah dan sebagainya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton, ono di dalam Quran. Tapi barokah ngaji ngrasani ki mboten pareng, mboten pareng. Ngrasani pak takmir masjid mboten pareng. Ngrasani pak kepala desa mboten pareng. Apa meneh ngrasani kiyaine? Mboten pareng-pareng, mboten pareng. Dosa do, dosa. Tapi barokah ngaji tadi paham ngerasani kuwi dosa leres. Tapi ana wong nek dirasani ora dosa. Apa? Penyakit sing ora nana tambane, penyakit sing angel-angel kandanane mung siji. Apa? Pelit, medit, bakhil, betitil dan sebagainya. Kenapa? Kalau orang mabok, dheweke sadar lho bu. Orang yang mabok dheweke sadar, aku nek mabok nanti ngefly. Gue nek ngeplay, aku ora eling anak bojo. Gue nek aku ora eling anak bojo, yo kelelaran anak-anakku. Utawa nek lagi perkumpulan kesenggol jempol sambaran, dadi gelut, dadi tawuran. Dewe kan sadar, seorang pelacur juga sadar. Yo, koyo ngene jane ora apik. Asline terbesit dalam lubuk hatinya sesuatu yang tidak pantas. Dewe kan sadar, tapi medit, pelit, bakhil, dirinya ora sadar nek dheweke medit, bakhil, betitil. Karena apa? Penyakit sing angel ditobatna adalah pelit tur medit. Contoh Mas, contoh wonten cerita. Ada seseorang napa sakit. Loh, sakit nggih? Sakit. Ning nunggu kula mriyang kula. Niki kula mriyang, merindukan kasih sayang. Merindukan kasih sayang. Ada orang sakit. Kok ora mari-mari setahun, rong tahun, telung tahun kok ndak sembuh-sembuh? Apa yang terjadi? Ya Allah, saya apa ndak punya kesempatan untuk sembuh ya Allah. Saya bosan sakit ya Allah, nadar ya Allah. Kapanane saya sembuh, saya akan sedekah ya Allah kepada masjid, kepada musola. Setahun, rong tahun ranana perubahan. Nadar lagi. Ya Allah, saya bernadar apabila saya sembuh penyakitnya, saya akan sedekah kepada yatim piatu. Sedina, rong dina, setahun, rong tahun tidak ada perubahan. Sakit terus tidak ada perubahan. Akhirnya rodo ngamuk.
Ya Allah, kapan saya sembuh saya akan sodako maring wong liwat. Sopo wong liwat tak paringi uang, sopo liwat tak paringi duit saking kepengennya sembuh. Pun tidak sembuh-sembuh, akhirnya roto mangkel, roto emosi. Ya Allah, kapan saya sembuh, saya akan sodako maring anake setan. Bakal sodako maring anake setan. Ternyata Bu malah diparingi sembuh, lu geger. Sodako maring anake setan malah sembuh. Apa yang terjadi lah, ini orang tadi bingung. Lo nadar gelem ora gelem, purun tidak purun, mau tidak mau. Kutu namanya utang ya wajib dibayar. Utang omong, utang bondo, utang beras, semuanya utang ning alam dunya. Akhirat kue mengko dadi tanggungan beban. Kalau nang alam dunya urusane dereng rampung. Nang ora-ora mahsyar ana wong dodok tongkrong wong gak iso munggah, mboten saged berjalan, ngadeg wae kangelan sapa kuwi wong sing tau duwe utang nang alam dunya, utang omong, utang rezeki dan sebagainya karo sesama manusia, utang omong karo Allah nadar, dheweke mampu bayar tapi ora dibayar. Bayar dadi beban nang akhirat, dadi beban nang ora-ora masyar. Ahnya betul. Matur karo kiai, ya Allah, Mbah Yai, apa, Mas? Saya kan penyakitnya ndak sembuh-sembuh. Iya. Saya kan nadar bola-bali bola, tidak ada perubahan nadar saya, penyakit saya tidak ada perubahan. Lah nadarmu apa nak? Nadar saya niku kalau saya sembuh saya akan sedekah kepada ini. Ya tidak ada perubahan sampai saya emosi Mbah Yai. Saya kalau saya sembuh saya akan sedekah maring anak ke setan. Lah kersane malah diparingi sembuh. Lah pertanyaan saya Mbah Yai, Mbah Yai ngertos kedah ngertos anak ke setan niku sinten? Mbah Yai ngendika, "Nak, mbok menawa wong sing dadi anak setan wong sing seneng perilaku setan tadi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Kowe golek wong telu. Tiang tiga Mas, anu Mbah Yai. Sinten mawon Mbah Yai? Golek ana wong telu kowe sebagai target sasaran di sotakowi. Nggih. Yang pertama, golek ana wong mabok. Nomor loro, golek ana pelacur tadi nopo bahasa Inggrise? De londe. Nomor telu, golek ana wong sing paling medit nang desa kene. Nggih Mbah Yai, berangkat nggowo duit pirang-pirang, berangkat ke lokasi desa tersebut, takon karo Pak Lurah. Pak Lurah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Onten napa, Mas? Saya mau tanya Pak Lurah, apa wong kene sing paling seneng banget demen mabok niku sinten? Diduwaken ke wonge. Wong sing dela-dela mabok seneng banget mabok ya wonge. Wonge gede dhuwur. Gondrong. Ya. Lah, yo kan enggak gede dhuwur. Ya. Wonge gede dhuwur, gondrong, senengane kaose ireng tulisane panitia kiamat. Ya. Tulisane panitia kiamat luar biasa. Preman-preman ning preman desa kono. Ya ngrono Mas, mbok menawa badhe sedako maring lare niku. Nggih, siap. Duduk lawange duk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Rodo preman. Napa Mas? Ngapunten Mas, leres jenengan jenenge niki? Leres. Alamatnya tepat sekali. Ada apa? What happened? Apa yang terjadi? Ngapunten kula niki badhe sedako kali jenengan. Seorang tukang mabok tetap takon duite akeh, tetap bertanya duit bagaimana dan untuk apa? Masih punya harga diri takone tetap untuk apa dan bagaimana uangnya? Ku iji-iji kucu-kucu kok sedako. Bagaimana Mas? Akhirnya matur, Mas, kula kan mriyang ora mari-mari. Ya. Kula nadar bola-bali tidak ada yang terjadi. Saya emosi, kapanane saya sembuh, kalau saya akan nadar, sedekah maring anake setan. Lah saya itu malah diparingi sembuh. Lah jare kiai niku le diantara anake setan adalah wong sing seneng mabok. Berarti jeneng termasuk golongane. Iya, golongane anake setan. Akhirnya larek nopot yang tersebut teng dapur mundut arit. Muni apa kowe? Ngomong apa? Rapateken duit semono diarani anake setan. Saya mampu cari seperti itu. Nah, ndak mau saya diarani anake setan. Tukang mabok masih punya harga diri, ndak mau dirinya diarani anake setan. Nomor dua, nomor satu gagal. Nomor dua, sapa Bu? Ya, golek tipel lacur. Takon karo Pak Lurah. Mbah Lurah, tiang mriki sing seneng dodol lawak sinten? Oke jenenge. Ya jenenge, ciri-cirine, ciri-cirine rambuté pirang-pirang. Pipine menul-menul, dan oke ayu lah, wong larang regane ya ayu. Lah, kula ajeng sedekah maring pelacur niku mangga. Jenenge kiye, alamate kiye, dodok lawang, dok. Assalamualaikum yuk. Jenenge bebakulan yo rada lenjeh.
Duk. Assalamualaikum. Buka lawange. Waalaikumsalam. Layo. Waalaikumsalam. Anak apa, Mas? Ayo. Anak apa, Mas? Anu yuk, sepindah kula silaturahmi, Iza. Kaping kali yuk, kula nikah jeng sodako kali jenengan. Lha nu kenang apa sodako kok jigejek sodako pripun, Mas? Ngaten, kula kan mriyang ora mari-mari, Iza. Kula niki sodako dela-dela nater tidak ada yang terjadi. Ya, kemudian saya mengatakan kapan ini saya sembuh, saya akan nater maring anake, sodako maring anake setan. Jerek ya ini kula nomor dua di antara anake setan adalah wong sing seneng dodol awak. Pelacurnya marah-marah, orang gelem dirinya diarani anake setan, pelacurlah masih punya harga diri, ndak mau diarani anake setan. Nomor tiga, goletono wong medit, wong pelit. Pak Lurah, nggih. Wong kene sing paling medit sapa? Ya, jenenge kaji kie. Kacing kanang, duka cing kene. Kacing kanang-kanang. Lho kok bisane kajine dadi pelit pripun? Dela-dela mangkat umroh, dela-dela mangkat gaji, tapi tanggane kelaparan, tanggane ngelih wetengi, tanggane kencotan, mripate pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu. Umroh kesana-sana, maring Mesir, Mekah Medina, maring Hadramaut, maring Yaman, hebat. Tapi nyatane tonggone ana sing kelaparan, ngelih wetenge, kencot wetenge, tapi apa yang terjadi? Lah iya kencot. Ngelih wetenge, luwe wetenge, lapar perutnya. Dheweke wonge sugih, tapi duwe tonggo kangel mangan, tapi dheweke pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu, mripate pura-pura budeg, kupinge pura. Napa mripate pura-pura picek, kupinge pura-pura budeg. Lah iya. Akhirnya napa ngenake jenenge kaji kiye mangkat? Siap. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Terus jenengan kaji kiye terus. Pak Kaji kula jeng sodako kali jenengan. Lho. Napa Mas? Sodako kula kali jenengan duit gletok. Pak Kaji niki sodako saking kula nggih jenengan. Alhamdulillah. Tanpa bagaimana langsung reok duite. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gantian yang janggal yang memberi. Nek mau kan yang diberi yang janggal. Gantian. Lho Pak Kaji kon jenengan mboten tanglet duit bagaimana? Lah iya Mas, saya lupa. Nek perlu duit genah kelalen apa sing ora. Akhire napa matur? Niki pripun Mas? Alasane jenengan sedekah ngaten Pak Kaji, kula badhe matur. Apa? Niki kan kula penyakit ora mari-mari kula niki nadar kapanane mari kula jeng sedekah niki. Tapi nyatane langkah sing terjadi akhire napa? Kula nadar kapanane kula sembuh. Pak Kaji, kula bakal lek sedekah maring anake setan. Kula tanglet kali kian ni kula diantara anak setan adalah wong sing medit. Cere wong kene, wong sing medit kuin jenengan. Berarti jenengan termasuk golongane anak setan. Apa jawaban kaji ni? Ora apa-apa. Diarani anak setan ya terima. Diarani putune setan ya ora masalah. Diarani buyute setan ya ora masalah. Lah ini wong sing paling angel tobate adalah penyakit medit soale dheweke ora sadar nek dheweke pedit, pelit dan sebagainya. Mulane ngrasane wong medit ora dosa, mergane cara uli menyadarkan wong medit dengan cara dirasani. Allahumma mulut dan kita ngaji perkara maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi لَنْكَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Niki wonten tipen saking panitia, nggih Pak. Badhe muter saking mas-mas panitia untuk muter kotak sorbanisasi monggo kula nderek di napa arane? Ya, ning saking kulurin, kumpul sing perintah bong darani kene perintah-perintah trok. Gak ngawat duit apa orangnya? Tunggu aku. Terima Mas. Nopo, pada persiapan. Oh, enggak. Tereng. Oh, persiapan. Oh, siap. Wa in ta'udhu ni'matallah. Wa in ta'udhu ni'matallah ila tuhsuha. Inna allaha laghafurur rahim Wa idda adana rabbukum la in syakaratum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأقوام إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأقوام إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان Pengetan wiyos dalam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digemborkan adalah ayat Allah tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi nuwun sewu, rata-rata orang di antara kita mengamalkan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kon nyonto kanjeng, kon derek kanjeng, kon melu kanjeng. Cuma sayangnya hari ini orang mengatakan saya ikut sunnah Nabi, saya melu sunnah Rasul. Caranya apa? Bojo siji, bojo loro, bojo telu, gede ni bojo papat. Jere dalile fankihu ma'adhamalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu cintai, yang kamu sukai. Piro mas? Imas na oro wasulasa lo warumba papat, tapi aja dipotong. Fa in hiftum alla ta'dilu fa wahida, nek ora bisa berlaku adil, satu lebih baik bagimu. Siji pe urung nemu kok. Nah yo, kalau utang lo tinggal liwau, mani dia gede nikah kapan Mas Ulin? Aduh, tambah keringet dingin gula. Nanti lapak nek, nek apa ya? Nek wis nemu. Sekolah urung rampung, saya lahiran 27 April tahun 2000. Berarti umur saya 22 tahun. Sedangkan Kanjeng Nabi menikah di usia 25 tahun. Berarti umpamane kalau nikah dari Kanjeng Nabi ya kurang telung tahun maning. Allahumma wuduh mesti amin ya. Kini siji nek ana kondangan beribut, ibu nek ana kondangan-kondangan acatan ribut mbok loro telu Pak, papat. Saya matur tidak ada wanita manapun yang rela, yang ridha, yang mau untuk dimadu. Sekalipun istri Nabi, apa maning istri parti? Layo istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Matur Siti Sarah karo engkang menapa engkang garwa, Mas. Apa, Dik? Mas karo aku suwe ora duwe keturunan yo, Mas. Lah yo, Dik. Apike piye yo, Mas? Yo apike piye karepmu piye? Ngene wae Mas, mase tak izinke nikah malih mboten napa-napa. Ning karo gramak-gramak. Nikah malih mboten napa-napa. Nganah bojo maning nganah kok nyong rela ora apa-apa. Akhire wong seorang nabi ya matur karo bojo alus, Dik. Nek Dik kersa di madu iki bae, Dik. Wis kaya iki bae, aku pasrah dhewe golek tono kancane dhek nggo bojoku nomor loro. Dadi istri pertama sing golek tangken, istri pertama sing mencari. Kenapa sama-sama perempuan kan ngerti watake sesama perempuan. Akhire Siti Sarah ngendika, "Kaya iki bae Mas, daripada kelia nggih. Pembantune dhewe kepriwe?"
Saya tahu orangnya, orangnya pintar, orangnya saleh, wonge hebat. Ora tahu sing jenenge colong bendu, ora tahu dheweke jujur, kaya-kaya yo Mas ora apa-apa. Dadi ora apa-apa aku bojo karo Hajar. Ora masalah Mas, ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Bapak ngendi gelagu we Siti Sarah dening purun malah mencarikan istri untuk suaminya untuk nikah lagi. Nuwun sewu, kata siapa Siti Sarah rela sepenuhnya? Mboten. Dadane Siti Sarah ketika melihat berdua mereka Ibrahim dengan Siti Hajar, dadane Siti Sarah diparingi ndruk-ndruke mateng. Nopo? Panas. Mulane tidak ada wanita manapun sekalipun wong lanange sugih, aku duite akeh, bojoku tak paringi apa sing karepe, pengin omah ana, pengin mobil ana, silakan. Wong lanang sugih kaya ngopo, duite 5 miliar, bojone 4, 9 miliar, 9 miliar. Oke, mungkin secara banda bisa adil, tapi numsewu secara hati ora bakal bisa adil. Secara rasa ora bakal bisa adil. Maka orang mengatakan, Mas nyong bocoloro melu Kanjeng Nabi, nanti dulu. Kenapa? Jeng Nabi menikah dengan siapapun, Jeng Nabi bukan berlandaskan nafsu, tapi berlandaskan wahyu. Bukan berlandaskan kepenginan, tapi berlandaskan perintah soko pangeran. Bahkan Nabi pernah dipaksa untuk menikah oleh Allah. Siapa? Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab perempuan janda, kemudian apa? Dipaksa oleh Allah, digarwa, dibojo. Akhirnya apa? Menurut cerita, Allah pernah menjadi wali nikah 2 kali. Satu, nikahnya Siti Hawa dengan Nabi Adam. Allah sing dadi wali nikah. Nomor 2, Sayyidah Zainab nikah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mengatakan, aku nyontoh Nabi, caranya apa? Bojo loro, bojo telu, nanti dulu. Satu pun Kanjeng Nabi tidak pernah menikah, landasane karena kesenangan, landasane karena kepenginan, boten wonten. Intinya adalah, jangan jadikan Kanjeng Nabi sebagai kedok, sebagai alasan untuk mencukupi kebutuhan, kepenginan pribadi. Shalu ala Muhammad. Udan ora apa-apa. Udan malah ya. Lah ya. Nek ana udan, udan gede kelingan Indomie. Udan gerimis kelingan mantan. Tsunami nembe kelingan pangeran. Lah ya, kadang-kadang kita sok ya Allah. Nggih, satu nyontokan Kanjeng Nabi. Sholate, walaupun Jeng Nabi jamin suwargo, tapi Jeng Nabi betul-betul menjaga sholate. Ibune takon, Mas, apa bu? Sholate kan Jeng Nabi dangu mboten. Wah, dangu. Loh, bisane ngertos, dulu kan belum ada jam tangan. Belum ada jam, dinding. Tapi ada sahabat kepengin ngerti, berapa sih lamanya sholate kan Jeng Nabi? Caranya uli memperhatikan seperti ini. Kanjeng Nabi ngimami, Allahu Akbar. Sahabat yang paling luar masjid keluar masjid, perlu ne pulang ke rumah ambil kambing sembelih. Barang disembelih, kelebet, cacak dagingnya, cacak balungnya, tok najurane, masak dahar. Wis dadak nyekel kambing lama, dirumat kambingnya, dagingnya, balungnya lama, dimasak dadak empuk yodangu, akhirnya dimakan juga lama, rampung dahar, sahabat berangkat lagi ke masjid, ternyata Kanjeng Nabi belum selesai rokaat pertama. Kanjeng Nabi belum selesai rokaat pertama. Sayyidina Ali ketika takbir, Allahu Akbar. Samparan dipanasi ora kerasa. Kerasa-kerasa bar sholate rampung. Apa alesane? Malu kalau sampai kerasa panas perkara dunia sedang menghadap Gusti Kang Moho Agung Gusti Allah malu. Sebagaimana Sayyidina Umar. Umar niku preman kaya Sayyidina Umar. Ali segatuk. Wonge gedhe dhuwur brengosen irunge mbangir persis irung kula. Apa bedanya karo aku? Ini bukan gering tapi gemuk yang tertunda.
Umar ketika sholat Allah Akbar, ada penyusup namanya Abu Lu'lu' nggawa belati tikam depan belakang, jelup 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 jelup, keluar darah. Cara bahasawa yang Sayyidina Umar kantoko madiyo sirno, kantoko ora eling madiyo tengah sirno mati semaput katus lumbu linuru njer babah ora duwe daya. Mekaten Raden. Yai Prabu Yai. Lho ngaten iku belajar wayang Mas, ayo ya. Wayangan Wonosobo. Ngaten. Umar geledak padahal posisi ini bersimbah darah. Sakaratul maut Umar, tapi dari belakang orang, dari belakang masjid teriak, "As-salatu ya Umar." Langsung Sayyidina Umar langsung jenggelek, kemudian berdiri ngrampungna salate padahal lagi posisine sakaratul maut, bersimbah darah. Walaupun keadaan sakaratul maut, tetap ngerampungna sholat subuh Sayyidina Umar. Kulon jenengan. Takbir. Allahu Akbar. Ding 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 ding. Bakso. Allahu Akbar. Tahu bulat digoreng. Kelingan tahu bulat. Iya. Allahu Akbar. Besok nombo BLT bora. Ya. Wong salate sing mikiri be LT yo nek kaya ngono salate para sahabat hebat Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, oh menjaga betul-betul menjaga salat karena sedang bertemu bertatap berhadapan dengan Sang Nawa Khalik pencipta menungsa sak isine napa niku Gusti Allah. Dene kulit. Allahu Akbar ono tawon. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد موتر مرغane ono tawon apa mening kon nyontok kanjeng nabi gal yaqutu bainal hajar. Kenapa sulit dicontoh kanjeng nabi gal yaqutu bainal hajar? Jeng nabi seperti mutiara ke ulin kaya watu. Watu kon nyonto mutiara angel, angel. Watu kon nyonto mutiara dipaksa angel, angel. Jangankan niru kanjeng Nabi langsung, kon niru sahabat yang pertama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman niku wong sing paling sugih tur kepenginane melarat. Saking sugih kepengine, nek ibu kepengine sugih. Gini wengi, kita semuanya pasti naluri wajar kepengine sugih. Tapi niki Abdurrahman bin Auf lama-lama, ya Allah, nyong jane kepriwe bandane ku dela-dela teka, dela-dela teka. Kula wedi ya Allah bandane aku akeh, karena takutnya apa? Wong sugih mlebu swarga keri dewek. Lho, wong sugih mlebu swargane keri. Nah, ibu kepengin sugih apa melarat? Sugih. Wong sugih. Wong sugih napa suwargane keri. Kenapa pertanyaan banda kuwi depan belakang takokna kabeh. Kiye banda apa kerjane? Oke punya PT. Wong sugih kaya ke luar biasa kenenggu bendung lumpur, lapindo paribasan, kenenggu ngeruk gunung paribasan bandane akeh, akeh yang banda akeh sing tempat napa? Sumber dana, sumber penghasilan, takonane werna-werna, dua depan belakang takokna. Ke bandane kang endi, oleh kang endi, sapa bae sing terlibat. Lho sing terlibat takoni kabeh, mengko wis kaya kowe rampung gari nomor loro, bandane nggo ngapa bae, sapa bae sing terlibat takokna kabeh. Mulane betul wong sugih suwargane keri dewek. Abdurrahman nyuwun karo Allah, ya Allah, kula kepengin melarat ya Allah. Kula wedi mung besok kali sahabat kula sing paling keri. Liane mlebu surga karo Kanjeng Nabi nyung keri dek, wekan akhirnya Allah ngijabahi. Apa bu yang terjadi? Ketika perang Tabuk, orang-orang itu sahabat lain yang ngumpulaken kurma, kurmane sak kebon rong kebon panen kabeh, ana sing dadi pedagang kulakan kurma, karena perang Tabuk akhirnya orang ngusuk kurma, sekurma anane kebon boso kabeh. Karena efek perang Tabuk orang ngurusi kurma sing diurusi tentang perang, akhirnya nopo seanane kurma bosok kabeh, sing nang kebon ya bosok, sing nang
pasar ya bosok, sing nang umah lagi nggo kulak ya bosok, akhirnya rugi kabeh, rugine tontonan. Bareng kaya niku seneng Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, saya punya kesempatan nggo melarat. Apa caranya? Seanane kue kurma ditumbas kabeh, dibeli semuanya oleh siapa? Abdurrahman. Tapi bukan seharga emas, napa seharga kurma bosok, seharga kurma pada umumnya, bahkan di batene karo Abdurrahman bin Auf. Sementing sahabat aja nganti merasa rugi, kudu bati. Alhamdulillah, setengah harta Abdurrahman digunakan untuk membeli kurma. Pada-pada senenge, sahabat seneng ganti rugi ini bahkan untung. Abdurrahman juga seneng setengah harta nih di nawa nggo tumbas kurma. Alhamdulillah, nyong delamaning melarat. Alhamdulillah, Abdurrahman bin Auf. Lot berapa minggu ndak lama utusan dari negeri Yaman. Yaman mengalami pagebluk, esuk meriang sore mati, sore meriang esuk mati. Kudu ana wujude tetambak, kudu ana penawar arane vaksin. Urusane karo nyawane menungsa, urusane karo vaksin. Apa vaksine? Asale kang bakteri, bakterine asale kang kurma bosok. Raja Yaman ngutus karo tiyang takon, "Mas, wong kene sing duwe kurma bosok sapa?" Ya sedesa sekabupaten yang ngerti kabeh. Sapa? Abdurrahman bin Auf. Dipuruki. Assalamualaikum Abdurrahman. Waalaikumsalam. Gelem ora gelem, purun tidak purun, harus. Ini urusannya nyawa manusia, urusannya karo negaraku, urusannya karo masyarakat kewulo ing negara Yaman. Harus lah nak opo, iki negaraku kenang bagebluk. Maka raja saya mengatakan, kutung golet kurma bosok sebagai vaksin wong sing lagi nandang bagebluk. Apa? Kurmanin jenengan ditumbas seharga emas. Napa seharga kurma pada umumnya? Dikali lipatkan 10 kali lipat. Akhirnya ora sidam lara. Mulane ora ana sejarahe wong seneng sedekah kuwe melarat. Tapi nek wong medhit dadi melarat malah akeh. Contohnya apa? Kadang lagi kita sok salah apa ya? Salah kaprah. Wong dijaluki ora uli di napa di suwun ora uli. Bocah lah pelit banget. Lha iso mur kaya iki ya. Alah pelit baru sugi-sugi. Pelit baru sugi, sugi ya kewalik. Malah nek pelit malah gampang melarat. Wong nek medit gampang melarat. Mergane apa? Bandane ora barokah, bandane ora disuceni. Suceni dengan apa? Zakat kelawan sedekah. Sedekah sebagai wasilah da'ul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lunga. Allahumma ya Rabbal. Duh, nyontoh Abdurrahman uang ini luar biasa. Maka nyontoh Kanjeng Nabi angel mas angel. Sekali lagi, tidak ada barang angel kalau hati sudah ada yang namanya mahabbah, yang namanya cinta. Cara bujangnya ya tai kucing rasa coklat. Lah yo, pokoknya wis kenang ati nih, kenang asmoro. Wah ya Allah, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Karena apa? Cinta sing ato dadi parek, sing jauh jadi dekat. Karena apa? Karena cinta sing angel dadi gampang. Kenapa? Karena cinta. Maka orang yang mengatakan cinta, ketika cinta kepada yang dicintai, mengatakan gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi masjid kau lewati. Lah iya, nyonton jeng Nabi, iya gampang, caranya nopo, tukulkan dulu, tumbuhkanlah dulu, yang namanya cinta. Cinta kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nih cinta karena disebut namanya terus. Wong nek cinta, bentina jenengnya disebut. Contohnya siapa ya, kayak nek film Sidul, kayak apa ya, Mandra, karo Munaro, Munaro, oh Munaro, ya Mbak ya, oh Munaro. Karena apa? Bentina karena seneng diundang terus, maka kita cinta Kanjeng Nabi. Caranya adalah seneng nyebut asma baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Caranya seneng sholawatan. Allahumma, nadanya ros. Apapun kita nderek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi adalah seorang yang mulang.
Karena kita belum bisa mulang, maka kita cukup dengan mencari ilmu. Ilmu, wong pengen mulia dunia, cekalan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, fa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mulia nang Wonosobo karena ilmu, mulia nang surga karena ilmu, mulia loro-loro ni dunia akhirat karena cekalan ilmu. Lesan ana ilmune, suarane hebat. Romo Kiai Haji Muammar ZA. Suarane kondang di mana-mana. Kenapa? Lesane ana ilmune. Innallaha wa mala ikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kedukal mayas kedukal mayas belajar gaya bojone nyong belajar perhatian teman kedukal mayas ya Omar ya Husain kandukal mayas kandukal mayas ya Umar ya Husain al-Bani kal yusari wa inda ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya Qamari layo wis bojorong nduk. Laung tangkon dereng napa ampun tes ya SMP sampun manak pindul lah iya niki ceklan mbakne mulya gara-gara anane ilmu suara gampang bu kudu aja blero aja fales manut karo suling manut karo winot nada padha pe karo wayang mas-mas yang ingin belajar wayang silakan tengkarang renang gini kula belajar wayang Mas Ulin bisa-bisa. Saya bukan anak dalang tapi seneng sama wayang, cinta karo wayang. Sopo suarane Wergudara Baladewa, gagah. Baladewa gede dhuwur, galak. Wergudara kalem gede dhuwur, persis kulo niki. Bratasena. Loh. Bratasena ya Gajah Sena. Si gede pangapuran ling lawan aku nganom kang ora iso totobo senyembah bekti lawan wong tuwo. Wah. Yayi Prabu, Yayi Prabu Durudono kadangipun kakang Yayi. Koko Prabu Baladewa. Iya Yayi. Wah dalah. Ya, belajar wayang monggo, belajar gamelan monggo, belajar nembang tadi. Ayang Farel monggo. Apa aku salah yen aku cerita apa enane ngalangi yuk ngalangi yuk ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu ben melu krumu sing tak rasake monggo. Karena apa? Kabeh-kabeh ono ilmune. Ceklan wayang ono ilmune. Gamelan gamelan ono ilmune. Carane nuduk bagaimana suara wayang manut nada gamelan. Coba Mas Pelok main mas-mas ora ilang jawane. Om om langsung gamelke langgam Mas. E manong sada elingong siro manggon ing bumine sapa lana siro merumeng sanono ing wono sa
sapa sing uripke sapa. Apabila kita bukan orang yang dekat dengan Allah, maka kudu para kali wong sing dadi kekasihe Gusti Allah. Ilmunya ilmu nempel. Nempel siapa? Yo nempel wong-wong sing dadi kekasih Allah, terutama hari ini kiai, al ulama warasatul anbiya. Ulama kiai adalah pewaris Kanjeng Nabi, diwarisi rong perkara karo Kanjeng Nabi. Satu ilmu, Quran hadis. Nomor dua adalah hal perilakune Kanjeng, akhlake Kanjeng. Dungo saking Mbah Dalhar Watu Congol. Ya, sarang-sarang kita ngaji Jawa, kita ngaji sejarah, ben piyai Wonosobo tidak melupakan sejarah. Sarang dungo niki saking Mbah Dalhar Watu Congol, saking Nabi Khidir alaihi salam. Sarang-sarang Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi, sugih pari. Allahumma katra kitri, sugih bebek, sugih meri. Nomor dua sayang, Allahumma ubat-ubat, bisa nyandrang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat, muka-muka pinaringan selamat. Allahumma lo matur Mbah Yai, kulo kepengin sesuatu carane nopo. Yo tak ijazahin nak nggih Mbah Yai. Nopo Mbah Yai? Sopo kowe seneng karo apa? Bukan seneng karo sopo, seneng karo opo? Seneng karo apa? Seneng karo mobil apa motor? Cekel motore, cekel mobile, cek disolawati karo ndonga siji setitik Allahumma nular. Napa Bu? Ya, Allahumma nular. Lho ijazah menika setitik simpel tapi dilakoni insyaallah betul manfaat barokah. Allahumma ana omah gedhe cekel jek bismillah solawati Allahumma nular. Ana mobil cek Allahumma nular. Ana motor cek Allahumma nular. Ana kursi kayu ngapik cek Allahumma nular. Ana perawan ayu. Ya masa cek ya. Ya satset. Lah ya kenapa sih urung bojo-bojo mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Yeah. Apa? Apa? Ya Allah, Allahumma nular, ngeten nggih? Cekel cek Allahumma nular, cekel cek Allahumma nular. Mugi-mugi kebareng somo rawu masyarakat beran. Yo, muga-muga sedaya pinaringana kulawarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah. Anak-anak soleh kelawan salihah, anak soleh-soleh tidak lepas dari peran seorang ibu. Anaknya soleh-soleh larene dikirimi Fatihah. Sampun, Bu. Ba'da maghrib, antara maghrib dan isya, waktu itu gampang banget dongane ditambah karo Allah. Tawasul rin aja kelalen, aja langsung donga tawasul rin. Ila hadrati Nabil Mustafa, ini ilmu tempel. Kon pada nempel Kanjeng Nabi, nempel wali-wali ni Gusti Allah. Nempel dulu kita, kita bukan siapa-siapa, mulane ilmune ilmu nempel. Lah,
ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi Fatiha summa ila hadrati ihwanihi minal amin wal salin wal auliya wa suhada wa sahabat wa tabi'in stoyo Fatiha sahibatul qadri jalani Fatiha bahamid kacoran Fatiha batal ratu congol Fatiha tang bono sapa sedaya waline Allah krimi Fatiha al Fatiha terakhir kepada anak-anak minimal diwaca na Fatiha ping 7 ping pitu kula matur napa mboten ping 3 Mbah Yai pitu nak mergane amalan paling sedhik niku 7 dasare napa Mbah Yai umurmu mung pitung dina tok umure mendung samung pitung dina lah sekarang kro kula 22 tahun Mbah Yai iya kowe 22 22 lah umurmu sekarang 22 iya 22 iya umurmu sekarang 22 arep kaya ngapa kowe saiki 22 umure umur mumung pitung dina sebab Mbah Yai lho nek kowe ora mati Senin ya Selasa, Selasa ya Rebo ya Kamis, Kamis ya Jumat, Jumat ya Sabtu. Dadi menungso umure mung pitung dina, mung pitung dina kowe nek ora Senin ya, Selasa ora Selasa ya Rebo. Fatihah dikirimi kepada anak siapa anakmu? Nak, nggih Mbah Yai. Ibu yang baik, anaknya mesti apik. Tapi nek bapak ketok sing apik, anaknya urung tentu apik. Kenapa? Batinnya berbeda. Sabar yang sabar wong wadon. Bocah dimong nangis owe 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 ibune sabar tak lelo 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 ledong cep menang anakku cep bagus owe 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 nangis besi anakku sing bagus rupane ya nangis ndak ilang bagus eh ibune sabar owe owe nah jaluk apa jane komin nyuwun apa jane nang ibune dalam malam jan bocah kok gandeng teman kaya bocah Cilacap kaya jan. Iya gue kan cara gampangane kaya gue. Iya, Allahumma nular Allahumma nular kaya gue. Lah, gue Cilacap kan orang nyongtok kok. Ya orang nyongtok liane kada. Lah, beda karo bapak, bapak di pasar ibune ge pak timong bocahe ngana. Cokul cok. Cerewel, ajarewel, ajarewel. Nangis bae, oi oi banting sisan lah. Anak arep dibanting. Lah iya coba niki. Batine ibu mulane mas-mas, kita calon suami, kita calon suami. Kita pengin punya istri, istri yang salehah. Nek wong lanang biasane kepenginane pada bae. Mas urung nikah nggih? Dereng. Jomblo kabeh iki berarti. Alhamdulillah. Jomblo. Jomblo. Oke, tenang saja. Jomblo pasti akan berakhir. Nek ora berakhir nang pelaminan ya nang kuburan. Kalau laki-laki biasane kepenginane sama, Mas punya pengin punya bojo sing bagaimana? Ayu. Lho nggih, Mas niku wingking speaker, golek bojo sing pripun, Pak? Ayu. Kabeh wong lanang pengine bojone ayu men ora isin dicak kondangan. Bojone sing ayu beda karo ibu-ibu, wanita ditakoni beda-beda. Bu anapane wong wadon memang tak ini beda-beda mbak, kue dua bojo yang keberi WM besok ganteng sing ganteng, orang ngerti ganteng ngelarani hati yang ganteng, terus kenapa mali jajare soleh, oke, okay. Kenapa mbak soge, soleh bisa ngerti skincare soge, gagah ora penting sing penting cuan, cuan, cuan tukuna Scarlett, tukuna skincare, langgah duit tukuna fresh care. Ya. Tapi kula matur Mbah Yai, kula pengin bojo ngesuk next ketemu patang perkara. Apa nak? Pengen besuk bojo nek ketemu patang perkara, nek urung patang perkara urung bakal bojo. Mbah Yai, apa nak? Siji ketemu wong wadon sing jamaluha, loro sing maluha, telu sing nasabuha, papate sing dinuha, limane ulinuha. Iya. Siji sing jamaluha, golet wong wadon sing kok sing ketemu siji sing ayu. Sing ayu. Nomor loro kriteriane Mbah Yai apa nak? Nomor loro maluha kecukupan bandane. Oh iya. Nomor telu sing nasabuha keturunane wong apik. Nomor papat sing dinuha salehah. Kowe bojone ketemu patang perkara nak? Nggih. Nek urung patang perkara urung kober-kober bojo dereng. Buktakan dia dina kiamat ora bakal bojo-bojo. Sebabnya Mbah Yai, umpamane ana wong wadon patang perkarane jangkep, patang perkarane anak, nomor lima tambahane galik-garik gelem karo kowe apa ora. Lha terus pripun Mbah Yai? Siji golet bojo aja kakean kriteria. Kenapa? Kowe pengin bojo sing kaya ngapa tergantung uripmu lan awakmu.
kepengin duwe bojo sing salehah, kamu dulu yang saleh. Pengin duwe bojo sing ngalim, kamu ngalimah, kowe sing lanang sing ngalim. Duwe bojo sing seneng sedekah, kamu dulu karena suami istri adalah napa? Cermin, adalah cermin. Ngoten Mbah Yai. Terus ngenjang nek garmane kula cerewet pripun Mbah Yai? Gampang. Nek anak cerewet mikir dipatehi, nggih. Lah nek bojo cerewet ngungguli 17 desa Mbah Yai, gampang. Besok nek duwe bojo kok ketone mandan cerewet, nak nggih. Kau di sawang wajai, ketika bubu bareng sawang wajai. Terus Mbah Yai cekel lambene. Cong. Terus Mbah Yai ditembung. Tembungnya apa Mbah Yai? Yo ngarepe apa mugo-mugo bojoku sing saleha, sing manut, aja kaya radio bodol, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Lah nek Al-Fatihah ping 7 kolang kaperubane ya diwacakna Yasin. Bi barokatil Fatihah. Pramilo kita ngaji olahraga, olah batin. Raga penting ben sehat, ben kuat, tubuh kita sembahyang kuat, tubuh kita sehat. Nomor 2 barokah ngaji kenal karo Kanjeng Nabi, olah batin. Ning mripat batin kula jenengan bisa urip memandang orang lain jangan sampai dengan kacamata meremehkan, merendahkan karena ana wong sing paling rugi, wong sing ora bisa memandang wajah Baginda Nabi yang karena bagaimana mripate sering merendahkan, meremehkan orang. Pramil barokah ngaji muga-muga keluarga wonten ing Mbah menten iki beran tansah godhong laban cecel pinggire beran berkah rezekine kayu laban kayune munggur beran mesti tambah makmur rezekine sempulur makmur tekan ngalam kubur. Allahumma anak-anak sing soleh kelawan soleha alim alim aling ibadah murafaqo fil jannah amin Allahumma bi barokatil Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Keturunan panitia yang mimpin doa sinten Pak teras mawon Mas onji sarang-sarang doa saya belum dijabah tapi dongenin jenengan gampang dijabah. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa malana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min salihin. Rabbana hab lana min salihin. Rabbana hab lana min salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fit dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al madina wa rahmatan inda al madina wa magfiratan ba'da al madina. Allahumma hawin alina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wal afa inda al hisab. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat masyarakat beran kepil Wonosobo seluruhnya keberang hadir pinaring ono selamat selamat dunia akhirate mulia dunia akhirate tiapuru kape keluputan tusane tutupi aib-aib suargo panggonane soleh-soleh haduri aikape Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Matur nuwun matur pangapunten sedaya para panitia lan para alinggih bareng samarawon matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.